vehicle. Nah, lihat tuh. Ya. Ini badannya semua. Kakinya lagi diproses ketok-ketok di sana. Di sini tidak ada yang kurus ya, Po. Dijamin. Kalau tamunya bilang kurus, aku enggak tahu lagi dia sebutnya gimana ya, Po ya. Oke, Eko. Nah. Hai, Bro Insis. Apa kabar kalian semua? Pastinya tentunya sehat, bahagia, dan selalu ya. Nah, hari ini hari yang berikutnya lagi. Terima kasih atas pesanan dari pecinta kuliner, terutama seafood kepiting. Nah, ini ada berapa jenis varian masakan yang akan saya review. Yang pertama mungkin ini adalah namanya apa nih, Bro? Ini kepiting asap ya? Ini kepiting asap ya? Boleh saya buka ya, Bro? Oke, tolong Bro. Nah, ini saya review kepiting asap. Nah, ini buatan dari restoran Raja Seafood yang terkenal di Pulau Belitung. Wow. Nah, kalau kepiting asap ini, Bro, dia tuh bahannya dari apa aja sih? Rempah-rempahnya apa aja? Kelapa, serai ya. Ini kenapa dinamakan kepiting asap, Bro? Ini kan soalnya kan aku keluar asap dia. Oh gitu. Oke deh, Bro. Yang benar. Kalau yang ini jenis variannya masakan adalah lada hitam ya. Yang mana? Ini lada hitam. Oke, ini lada hitam. Nah, ini kuahnya. Lada hitam. Wah, luar biasa nih isinya. Kuahnya cipun ini banyak. Ini lada hitam. Nah, ini favorit nih. Kalau yang ini saus padang. Ini kuahnya ini banyak benar. Ya, saus padang. Nah, inilah berapa varian masakan yang sudah diorder dari pecinta kuliner, pertama seafood kepiting. Francis, thank you yang sudah masih mempercayai AMJ channel _78 buat orderannya untuk sekian kali. Hari ini kurang lebih hampir 20-an kilo yang akan saya kirim ke pemesan ya. Oke, Bro Insis, terima kasih juga. Inilah juru masaknya Raja Seafood. Mantap. Oke, thank you ya, Bro, ya udah bantu saya ya. Nah, ini juga asistennya di belakang juga tuh. Oke, mereka siap selalu membantu saya. Terima kasih, Bro. Oke, terima kasih. Nah, oke. Mantap juga. Jadi, Bro Insis, sementara ini dulu review saya. Mungkin bumbu-bumbunya saya kurang tahu. Saya hanya bisanya ngejual saja dan makan terutama ya. Oke. Bye, thank you. Jadi, Bro Insis, nah ini udah di packing dan udah dikasih alamat. Dan kita kembali lagi ke SP. Nah, Sriwijaya Prima Express. Pengiriman ini yang berikutnya. Terima kasih atas rezeki yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada teman-teman UKM yang ada di Bitung. Juga terima kasih saya ucapkan kepada para pelanggan setia kuliner-kuliner seafood Belitung ini. Semoga pelanggan selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Jadi thank you buat Bro Insis, tunggu video vlog saya selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa kalau pengen kirim ke Jakarta dikasih dan Tangerang, dijamin puas kirimannya. One day service, kirim pagi ya, Bro. Pagi jam 1 jam 2 udah sampai di rumah. Itu luar biasa.
malahan sampai benar-benar di rumah. Yang penting alamatnya jangan salah. Dan harganya juga kemarin seperti kemarin 18.000, Jakarta, Bekasi dan Tangerang itu 21.000. Dijamin puas kalau lewat SPX. Ya, Bro Esis, kalau pengen kirim barang kembali lagi, oh, Bro Esis yang UKM-UKM yang ada di Pulau Belitung pengen kirim barang nih. Nah, boleh langsung ke Jalan Hasan Sa'i Raya Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Dekat bengkel Las Loku. Iya. Oke. Okay. Nah, di depannya tuh ada tulisan SPX Sriwijaya Bengkel. Oke, okay, bye-bye. Thank you. See you again.